Ikan jendil merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang cukup populer. Ikan yang satu ini digemari masyarakat karena menyuguhkan rasa yang nikmat, lezat dan bergizi. Ikan jendil memiliki tampilan dengan bentuk tubuh sintal dengan mempunyai warna kulit kemerahan. Kandungan ikan jendil ini memiliki gizi yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh. Tidak heran jika ikan jendil ini banyak diminati dan cukup laku keras di pasaran. Tingginya permintaan ikan jendil membuat potensi bisnisnya menguntungkan. Konsumen budidaya ikan jendil memang tidaklah sulit. Konsumen budidaya ikan jendil cukup besar mulai dari konsumsi rumah tangga hingga berbagai usaha kuliner. Peluang usaha budidaya ikan jendil memang bisa dikatakan sangat bagus. Ikan nikmat dengan kandungan gizi tinggi ini laku keras. Pangsa pasar dari bisnis budidaya ikan jendil memang terbilang sangat bagus dan cerah. Sehingga jika Anda menjalankan bisnis budidaya ikan jendil, maka keuntungan akan didapatkan dengan mudah. Ikan yang biasa hidup di air tawar ini bisa dibudidayakan di kolam. Modal yang diperlukan dalam budidaya ikan jendil tidak begitu besar. Untuk patokan harga ikan jendil dapat dibuat dalam hitungan mulai Rp20.000 hingga Rp35.000.